kayak banyak pertanyaan yang masuk di YouTube, Pak, kok di bagian sini banyak banget harus ditembaknya? Oke, jawaban saya seperti ini. Karena yang kita gunakan adalah spring ya, bukan air gun. Ini air gun namanya. Ini menggunakan pressure CO2 di bagian sini, pressure CO2-nya. Dan ini unitnya namanya Glock 19. Full upgrade ya. Dan ini kita coba di bagian sini, jaraknya 2 meter. Sini ya. Ini 2 meter. Mudah-mudahan kena. Oke, ini jawaban dari kawan-kawan di YouTube ya. Ini jebol langsung pakai air gun.